yang tidak beriman kepada hari akhirat, Allah hiaskan amalan mereka yang sesat, dan itu adalah orang-orang yang akan menerima azab di akhirat dan sangat rugi hidup mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Ayat 1 sampai ayat 6 surah An-Naml, surah yang ke-27 diturunkan di Mekah, adanya 93 ayat. Kita baca kali yang kedua ni, ayat 1 sampai 6 yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Al-Quran, sifat orang-orang mukmin, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, Allah hiaskan amalan mereka yang sesat, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan menerima azab di akhirat dan sangat rugi hidup mereka. Dan ayat akhir, iaitu ayat yang kena, Allah firman Nabi ni menerima Al-Quran daripada Allah yang Hakim dan Alim, yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Cuba kita tengok sekali lagi. Tosin. Nah, supaya saya ada koyak. Belum-belum pada ni lah. Ya huruf muqatta'ah. Huruf alih, bata, sapa ya ni. Ada sebahagiannya Allah pilih sebagai satu ayat ataupun tidak dikira ayat. Kau duduk di awal-awal surah. Mula di alif. Ba tak ada, ta tak ada, tha tak ada, jim, jim Allah Alam tak ada dah, ha ada, kha tak ada. Ha, lepas tu siapa ya? Ada hak baca dua harakat, ada hak baca ni harakat. Ni kena kena rujuk kepada ngaji tajwid. Bapa boleh baca ni, bapa boleh baca dua. Umumnya hak eja dengan tiga huruf bacanya ni harakat, seperti sin. Sin kita kena undur semula kepada tulis se dia, bukan tulis sin seka dak, tapi nak baca sin tu kena tulisnya sin ya nun atau ce tu, tiga huruf tu baca dia ni harakat. Ha, gitu. Tapi kalau ya, ya kalau dah kita tulis ya, tapi nak baca ya tu, ya tu kena uno tulisnya ya alif hamzah. Hamzah tu ya buai, ya tak kira, ya baca ya, maka dikira sebagai dua harakat sebab kita buai hamzah, adanya ya alif saja. Sebab tu baca mudah-mudah ni supaya yasin, kita baca yasin, ya sin dua harakat. Apa ya tu baca dua harakat, sin baca ni harakat yasin. Tapi bakpo boleh baca taha dua harakat, taha, sebab ejo dia tu
kembali kepada hak asal. Ta, ta alih hamzah. Ha, ha alih hamzah. Hamzah buai. Tinggalnya ta alih, ha alih. Ta, ha. Itu cara. Kecuali huruf alif. Alif ni tak ada harakah. Bacanya alif saja ya. Alif lam ra, alif lam mim. Alif lam mim, alif lam mim ra dan sebagainya. Itulah. Nah, ini kena pakak-pakak ngaji tajwid. Bapa boleh baca panjang, baca pendek. Nah. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Juga kitab yang jelas nyata kandungnya dan kebenarannya. Alhamdulillah, kita orang Islam yakin dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Yang tidak ada geleweng, tambah, kurang walaupun sikit. Quran adalah mukjizat yang kekal abadi. Sampai ke hari kiamat. Baca dia kena betul dan boleh dibaca di dalam semaya. Hadis Nabi tak boleh baca dalam semaya. Quran boleh baca. Bila baca, kena baca dengan tamnong. Adanya kalau kita bahasa kapung-kapung, bahasa dia panggil ingik. Ingik tinggi genoh, panjang pandok, suara pun kena wi enok. Wi sedap baca Quran. Ha, tu Allah Taala izin kepada kita boleh baca Quran dengan suara yang enok. Patu Quran pula adalah kelebihan yang ada pada dia semua tiap-tiap perkara di dalam kehidupan manusia. Bukan kelebihan saja nak bahkan jadi petunjuk jalan yang betul yang benar. Orang yang selalunya duduk dengan Quran, baca Quran, ngaji Quran, kaji Quran, pehe Quran, amal dengan Quran, cara hidup dia pun hidup serupa dengan Quran, insya-Allah orang itu hidup barakah, hidup baik. Tapi orang yang tak baca Quran langsung, tak tepuh dengan Quran ataupun tak pandai baca Quran, lepas tu tak usaha nak wei pandai baca Quran, hidup orang itu adalah hidup rugi. Dia tak boleh pahala. Sebab Quran satu huruf kita akan bolehnya 10 pahala. Satu huruf. Apatah lagi beberapa huruf yang kita baca, 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 maka pahala boleh pada kita banyak. Sebab tu, nah kita orang Islam ni, kena we boleh baca Quran, kena we duduk dengan Quran semua. Nah, insyaAllah. Hudan wa bushra lil mu'minin. Menjadi hidayah, pertunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Siapa tu orang yang beriman? Iaitunya allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Ni tu ha kampuh dua tu. Semaya dengan zakat adalah benda penting. Nah, semaya tiap-tiap hari. Zakat setahun sekali. Lepas tu orang yang geleweng dia rakyat katanya semaya kena setahun sekali. Dengan molek ni. Orang yang geleweng, dia katanya semaya kena setahun sekali. Sebab zakat tu setahun sekali. Dia ambil mana, tak tahu. Tu ada atas dunia ni. Dia pasang ajaran-ajaran sesat. Dia kata pada bagi kita, kalau dia nak ingat kau Tuhan, Tuhan suruh kita ingat ke dia. Walaupun dalam bentuk mana sekalipun. Duk dia ingat kau Tuhan, hasil kira-kira sudah tu, semaya dah tu. Ini ajari-ajari yang pasang geleweng sesat. Tapi Allah Ta'ala firman di dalam ayat Quran ini, iaitunya mereka yang tetap mendirikan sembahyang. Dalam pimpinan Ar-Rahman ini, dia tak ada sebut solat. Dia sebut sembahyang. Nah, Wallahu'alam, sembahyang ini, dalam istilah bahasa Melayu, ya, maknanya orang yang beribadat di dalam setiap agama, dia panggil sembahyang. Semaya dari agama Hindu, semaya dari agama Kristian, dia panggil sembahyang belaka. Lebih moleknya kita ambil perkataan solah. Cok-cong selalu dah. Solah. Lebih daripada sembahyang. Nah, gitulah.
Iaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Lepas tu zakat pula ada berbagai-bagai. Bukan zakat tanam saja. Bahkan zakat menego, zakat duit gaji, zakat duit masuk kepada kita. Semua yang jadi raidai, kita kena keluar zakat belakang. Nah, bukan zakat padi saja, bahkan deria-deria yang kita ada jual, nah, getah-getah yang kita ada jual tu kena keluar zakat. Nah, walaupun ada khilaf ulama sikit sebanyak, tapi semua raidai kena keluar zakat. Siapa yang ada raidai lebih daripada dia makan, dia guna, maka kena keluar zakat. Dosa besar bagi orang yang duk taruh duit, duk hipung duit, tak keluar zakat. Ini dosa besar bagi orang yang nak tak say keluar zakat. Bo nak sapa tahun, dia mula own duit masuk kau tu, masuk kau ni, wibutai kau orang sebab tak say bayar zakat. Duk nampak katanya zakat tu jadi nampak banyak, padahal 2.5% je. Dalam 100 kuk, waktu baik 2.50 setel. Kalau duduk dengan dia lagi 97 kuk 50 setel. Dia duduk berasa katanya banyak. Kalau keluar zakat saat ni. Masya Allah. Nah. Sedang mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat. Kalau ni dengan syarat umumnya, orang Islam, dia yakin dan berimeh dengan hari akhirat. Dan termasuknya benda-benda yang Nabi nen benar-benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang berimeh kepada Allah dan hari akhirat. Ulai acak-acak kali di dalam hadis dan beberapa ayat Quran. Nah, ayat katanya berimeh dengan hari akhirat adalah penting. Hidup kita pun kena jadi terikat semua dengan hari akhirat. Walaupun kita duduk atas dunia, akhirat tak ada siapa pergi lagi. Walaupun orang mati beribu-ribu tahun lepas belum pada ni pun tak ada biasa sore pun pergi ke alam akhirat. Tapi kita kena terikat semua, terikat dengan kubur kita, dengan akhirat tempat kita nak pergi, barulah kita duduk atas dunia berasa katanya buat gapo-gapo kena beringat. Kena jaga-jaga takut punuh rabuk kan cai ciwit kita atas muka dunia, takut rosak. Takut tak kena. Sebab akhirat adalah tempat balasan. Nah, dunia ni tempat sementara. Kita mari lalu jalan. Kita kena mati. Mati pun dengan sebab tu sebab ni. Ada berlaku sebab tu sebab ni. Tapi hakikat yang sebenar, Allah Ta'ala nak wih kita mati. Nak wih kita pindah alam. Daripada alam dunia pergi ke alam kubur, alam barzakh dia panggil. Lepas tu bakit semua gi ke alam akhirat belaka. Sebab tu Quran tu ha cerita hubungnya dengan akhirat lebih banyak daripada ha dunia. Dia nak uji hati kita, cara hidup kita ni terikat dengan hak nu, bukan terikat dengan hak ni. Sebab hak ni jemerai, retak nak gi ke sana. Tu ha apa ayat lagi, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Nah, ini termasuknya semua orang kafir. Orang kafir yang tak percaya hari akhirat. Walaupun dia percaya pun, tapi rukun-rukun lain dia tak percaya. Seperti apa? Misalnya, agama yang mari daripada langit. Agama Kristian, agama Yahudi. Dia percaya hari akhirat. Dia percaya kepada Allah. Tapi rukun-rukun lain syirik belana pok dia. Dia tak percaya kepada rasul-rasul tu, rasul ni. Dia tak percaya kepada Quran dan sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala peranan pok ni adalah pok kafir. Ha gitu. Bahapa tah lagi, hak sakuk dengan hari akhirat kalau dia orang tak percaya, maka orang tu adalah orang kafir. Sesungguhnya orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Janganlah tu. Duk reka tu reka ni dalam agama mereka. Buat piti-piti-piti gotu-gotu banyak-banyak-banyak. Janganlah. Lama-lama dia kepekat gadik. Dia jadi klom-klin dengan witi-ciwit. Siapakah?
tak boleh nak buai daripada wiki ciwit puak dia. Kena duk buat semua. Itulah nak ayat katanya. Dalam Islam, dia tak sewi ada benar-benar bida'ah. Benar orang duk reka-reka, lepas tu bermari rung anak cucu cicit cocok, duk buat, duk berasa katanya, benar tu molek. Padahal, benda tu tak molek. Zayyanna lahum a'malahum. Kami hiaskan, maknanya, Tuhan, we kepada orang-orang kafir ni, duk pergi buat, duk pergi rekor, gotu-goni, amalah tak molek, jadi nampak molek. Begitu. Jadi nampak molek. Lepas tu nak tinggal, dia payah dah. Ni lah. Yang menunjuk katanya, oleh itu tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Mana kan? Dah duduk di dalam amalan hok pasang tak kena. Maka seolah-olah katanya duk gagal dalam gelap. Duk berasa katanya kena hok duk amal duk buat tu. Anilah sebab tu dalam Islam saya ulas sekali lagi, tak siwi ada bid'ah khurafat. Kalau bida'ah pasang amalan, khurafat pasang pegangi akidah. Jangan hidup buat, jangan hidup rekor, jangan hidup tunjuk contoh kepada orang. Ambil hak tulen, hak bersih, cuci daripada Nabi, daripada Allah Ta'ala. Nabi buat macam mana, hak buat macam tu. We ada dalil katanya Nabi buat. Lepas tu sebaik-baik dalil, iaitu dalil hak sahih, hak soreh, hak jelah, hak cerak. Hak tu kan. Kita kena pegai selalu dah. Pegai kak jangan tahu, jangan buai. Pegai molek. Walaupun ada hadis ataupun dalil yang daif. Tu pun tak siu jadi kita duk gi jadi berhujah sangat dengan hak daif. Daif mana ke apa? Hak lemah. Nak amal sendiri tak ada apa. Tapi jangan sampai ke jadi umum pakak duk amal belakang dengan hak daif. Hak sikit ya. Tapi jadi cara hidup sampai kau tak boleh tinggal benda tu. Ha ni tak kena. Ambil hak sahih. Hak jelah. Alhamdulillah. Bukan arti kita tak sahih hadis daif dah. Boleh beramal dengan hadis daif. Sekadar katanya fadilat aman untuk kita guna. Lepas tu jangan duk pergi rekor tu, rekor ni, rekor tu. Masya Allah. Jangan. Dalam Islam belum pada kita nak amal sesekara. Tanya dulu katanya ada dalil. Nabi buat ke tak? Apa tu kita nak? Nak? Allah raya lagi. Akhir eh? Nak akhir lah. Dan mereka pula pada hari akhirat. Okay. Ayat yang keempat eh? Kita lihat yang baik. Oleh itu, tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Ayat yang kelima. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab seksa yang buruk di dunia. Allah. Ni orang-orang kafir eh. Tuhan raya orang-orang kafir ni. Dan mereka pula pada hari akhirat adalah orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Allah. Janganlah jadi orang rugi dah. Rugi di dunia lagi kita tak sih. Apatah lagi rugi di akhirat. Tak boleh klik lah. Tak boleh nak taubat dan tak boleh nak sesal. Akhir sekali. Wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan menyambut dan menerima Al-Quran dari sisi Allah yang amat bijaksana lagi amat mengetahui. Nabi belum pada jadi rasul ni, Nabi tak ada harap ataupun tak ada duk cita-cita katanya dia akan boleh wahyu Quran. Tapi alamat-alamat tu adalah pada Nabi sejak daripada kecil lagi. Ada dah alamat yang Nabi sendiri pun tahu katanya pesaining hidup dia sikit lagi. Apatah lagi bila dia boleh wahyu daripada Jibril, maka kau lebih cerak, kau lebih jelas lagi katanya dia ni adalah seorang rasul yang kena ajar kepada manusia. Apatah lagi ajaran Nabi hak paling besar sekali, iaitu nya ajaran Quran. Hak dia terima daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibra'il, menghidup ngajar dia, ngajar. Dalam masa 22 tahun lebih. Nak boleh sempurna sebuah Quran tu. Maka Alhamdulillah, Allah pun raya. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Nah.
Berlepas pada ayat ni, iaitunya kisah Nabi Musa pula. Masuk kisah pula. Masuk cerita-cerita yang Allah Ta'ala royak. Ha Nabi Musa, ha Nabi Sulaiman, ha burung belatuk, ha sumuk, ha gapun jalan. Surah ni surah sumuk. Maka banyak cerita yang Allah Ta'ala royak. Hubungi dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Untuk jadikan pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.